Selamat jumpa lagi dalam Teguh Interaksi. Oke, kali ini kita akan bahas masalah parkir ya, perparkiran di Apotik Tirta Jaya ya, Kota Tangerang. Oke, kita wawancarai salah satu tukang parkirnya. Let's go. Wawancarai Bapak Pres, tukang parkir di pintu air. Oke, Bapak Pres. Ya, baik kalau gitu. Sepertinya parkir lumayan nih, dapat 50.000. 50.000. Iya. Itu kalau boleh tahu dari jam berapa itu? Ini dari jam 9. Dari jam 9 malam. Iya. Sampai jam? Sampai jam 11. Jam 12. Iya, jam 12. Dari jam 9 malam sampai jam 12 dapat 50.000. Berarti 3 jam 50.000. Oke, itu lumayan ya. Lumayan. Sekarang kalau kita hitung 9 jam berarti 150. Udah UMR itu hitungannya. Waduh. Jadi wah, tapi walau receh tapi ini ya, berkah ini ya. Berkah, Bo. Waduh. Ya. Lumayan ya. Daripada kita enggak ada kerjaan, lockdown ini susah tuh. Ya. Ya. Parkir jadi aja dulu. Jadi sampiran, katanya daripada nggak ada kerjaan, ini dia juga pabrik tempat dia kerja tutup ya, bangkrut. Terus dia dirumahkan, sekarang dia jadi tukang parkir. Alhamdulillah 3 jam 50.000. Ini emang seharinya 3 jam apa cuma hari ini pengen 3 jam aja ini, Pak Pras? Gantian sama yang lain. Oh, jadi ternyata yang namanya parkir itu dia gantian ya. Ada 4 orang. Ada 4 orang. Dari jam berapa itu, Pak, mulai beroperasinya? Dari pagi main sip-sipan. Oh, dari pagi sip-sipan. Itu satu orangnya 3 jam gitu. Iya, 3 jam. Oh, 3 jam berarti 4 orang 12 jam ya. Iya. Iya. Wah, lumayan ya kalau misalnya satu orang bisa megang 4 sip. 200.000. Oh, enggak nentu ya. Iya, ada yang 30.000, ini 50.000 3 jam ini pendapatan paling rendah atau ini udah tinggi. Oh, ini tinggi ya. Kalau boleh tahu paling rendahnya berapa, Bapak Pres? 20.000. Hah? 20.000. 20.000 iya. 3 jam itu. Iya. Oh, ya. Jadi ngerokok kenyang kopi. Tuh, yang penting bisa ngerokok ya. Bisa ngopi ya. Ya, Pak Dek. Waduh. Cuma hai doang, kirain mau diberhentiin, mau ditraktir ya. Aduh, ya. Udah entek nasi gorengnya. Oh, iya. Mau beliin nih, sama ribuan. Ya. Itu itu kalau boleh tahu tarif parkir itu di wilayah Jakarta Jabodetabek ini berapa ya, Pak Pres? Hah? Untuk mobil berapa, untuk motor berapa? Biasanya gimana? Seikhlasnya aja ya. Ada yang 1.000, 2.000, ada yang goceng. Enggak seperti parkiran di mall, satu jam pertama sekian, jam kedua sekian, enggak. Seikhlasnya aja gitu ya. Nah, di sini saya mengajak kawan-kawan untuk ya berbagilah kepada sesama kita, ya kan? Kayak gimana juga, ini pekerjaan yang bisa dibilang halal, walaupun dapatnya nggak seberapa, tapi ini luar biasa ini, 3 jam 50.000 ya. Bukan begitu, Bapak Pres? Iya. Jadi rencananya setelah lockdown ini kelar, apa nih, Bapak Pres? Mau melamar kerja kembali, atau mungkin mau wirausaha aja, atau... Wirausaha. Apa keterampilan Bapak Pres? Keterampilan saya di bidang listrik. Listrik dan pengelasan. Pengelasan berarti punya keahlian instalasi listrik perumahan bisa ya. Oke. Oke, kawan-kawan, segitu saja wawancara saya dengan Bapak Pres ya kan. Ini salah satu orang yang baru terkena PHK gara-gara COVID-19 ini ya. Saya rasa banyak seperti Bapak Pres ini di luaran sana. Tapi yang penting kita jangan putus asa, tetap semangat, jangan mudah menyerah. Oke. Jadi begitu liputannya untuk video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan kasih komen di bawah ya.
Oke, sampai jumpa lagi di channel Teguh Interaktif. Sampai jumpa.